Hai Papers, Dikwan di sini. Kali ini saya akan mereview sebuah liquid dari keluarga gandum, yaitu Oat Killer. Serem ya namanya ya. Jadi liquid ini keluaran dari Make Juice, hadir dalam kemasan 100 ml, VG-VG, 40-60, nikotin 3 mg. Ini menandakan bahwa liquid ini juga cocok digunakan pada pod system. Kali ini saya menggunakan Aegis Max dengan atomizer Gear RTA. Untuk setting airflow, saya buka semua. Langsung saja kita sedot. Untuk flavor yang dihasilkan, rasa oatnya cukup tebal, namun cenderung oversweet. Sedangkan TH yang dihasilkan tergolong cukup biasa, standar di 3 mg. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar saya bisa terus berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Oke, demikian review liquid Oat Killer dari saya. Like jika suka video ini, dislike jika tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.